Kita melihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah kita kata penghulu segala orang tasawuf. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak ini kepada para sahabat, sehingga pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika jenazah Yahudi lalu. Masya-Allah, orang Yahudi, orang yang paling kita benci, orang yang paling kita marah. Kejahatan Yahudi semenjak zaman Nabi lagi sampai sekarang. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kejahatan Yahudi, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Yahudi itu jahat semenjak zaman Nabi lagi kejahatannya. Tapi bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang Yahudi melakukan kejahatan, penindasan demi penindasan, tetapi Nabi tetap menunjukkan penghormatan kepada mereka sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebagian ulama yang punya akhlak yang tinggi mengatakan bahawa kita benci kepada perangai mereka, tetapi kita tak benci kepada zat mereka, sebab mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kepada perangai mereka yang salah, tetapi kita tidak benci kepada zatnya. Jadi kalau Nabi menunjukkan akhlak yang sebegitu kepada orang Yahudi yang tidak beriman, kenapa kita tak boleh menunjukkan akhlak kita sesama Islam yang mungkin bersalahan pandangan dan sebagainya, yang mungkin kita benci sungguh, tapi mana Nabi menunjukkan akhlaknya tidak benci pada tubuh badan mereka, tapi kita benci pada tindak tanduk mereka. Ini satu kepahaman yang perlu kita faham. Dan apabila sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri Yahudi yang jalan, Nabi berkata, bukankah itu satu bukankah ini satu nafsun, bukankah ini satu seorang manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menunjukkan penghormatan sebagai seorang manusia. Sebab itu kita sebagai seorang Islam, sama ada tasawuf atau seorang Islam, kita perlu memahami penghormatan kita kepada, sebab itu Islam menunjukkan penghormatan jiran. Ada beberapa bahagian jiran dan kaum kerabat. Kebetulan jiran kita, dia jiran, dia kaum kerabat, maka dia ada hak kaum kerabat, ada hak jiran, dan ada hak seorang Islam. Kalau jiran kita, dia jiran, dia Islam, dia kaum kerabat, tiga hak dia. Kalau dia bukan kaum kerabat kita, dua hak dia. Satu dia seorang Islam, satu seorang jiran. Kalau dia bukan Islam, dia ada satu hak lagi, hak jiran. Dia bukan keluarga kita, dia bukan Islam, tapi tetap kita menghormati dia sebagai jiran kita. Begitulah hubungan kita sebagai manusia. Maka kita kata seseorang yang memahami makna arti kata tasawuf, maka menjadi harmoni masyarakat tersebut sekiranya kita hayati dengan sebenarnya. Wallahu ta'ala.